Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Di musim pandemi ini tentunya banyak orang-orang sakit. Dan salah satu untuk menjaga kekebalan tubuh kita adalah dengan cara olahraga. Dan salah satu olahraga ini saya akan memperagakannya. Olahraga di rumah membesarkan atau melatih otot tricep tanpa menggunakan alat apapun. Oke, untuk kali ini saya cuma menggunakan berat badan saya sendiri untuk melatih otot tricep. Ini ya guys, ini namanya otot tricep. Jadi kalau otot tricep kita besar atau berisi, kita memakai kaos yang seperti ini tuh kelihatan lebih gede. Oh no. Oke, sebelum kita memulai videonya, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video-video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, langsung, nggak usah berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Nah, untuk gerakan yang pertama adalah gerakan dip, kita menggunakan kursi ya guys. Akan seperti apa? Ayo. Lakukan 15 kali repetisi. Oke, langsung seperti itu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Oke, gerakannya seperti itu. Kita lakukan 15 kali repetisi dan kita lakukan sebanyak 3 set. Gerakan berikutnya mirip seperti push up, guys. Tapi yang buat tumpuan adalah lengan, gerakannya ini terus. Oke, kita lakukan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Oke, gerakannya seperti itu, kita lakukan 10 kali dan kita lakukan sebanyak 3 set. Untuk gerakan yang berikutnya, kita lihat. Gerakannya mirip dengan yang kita pakai kursi tadi, cuman kita tumpuannya lantai dan tangan posisi seperti ini ya. Oke, seperti ini. Kita, oke. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, gerakannya seperti itu dan sangat mudah sekali bukan teman-teman. Jadi kita bisa lakukan ini di rumah dan tetap menjaga kesehatan dan imun tubuh kita agar tetap sehat, terhindar dari virus corona. Oke teman-teman semua, itu tadi gerakannya sudah saya beri contohkan. Dan kalau video ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua atau teman-teman semua, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video yang bermanfaat untuk kalian semua. Oke, bye-bye.